الله عنه قال رسول صلى الله عليه وسلم آتاني جبريل نبي kata نبي bersabda telah datang kepadaku سيدنا جبريل عليه السلام يا محمد فقال maka dia berkata يا محمد وهي محمد صلى الله عليه وسلم عيش ما شئت فإنك ميت وهي محمد صلى الله عليه وسلم hiduplah kamu di dunia ini sekehendak hatimu maka kelak kamu akan mati. Nabi kata عيش ما شئت, kamu nak hidup, hiduplah. Hadis ni walaupun Sayyidina Jibril menyebut kepada baginda Rasul, tapi hari ni khitab kepada kita semua. Hiduplah, nak hidup cara apa? Cara Islam, cara Yahudi, cara Nasrani, cara orang tidak ada agama. Ish, hiduplah. Ma'ashita, up to you. Fa'innaka mayitun, tapi kamu kena ingat, kamu akan mati. Yang ni yang menjadi pengikat kepada umat Islam untuk melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab kita hidup tak lama, kita dah belajar bab faraid sampai khatam kitab faraid. Tak tahu ingat ke dak telah Allah Taala bab yang saya ajar selama ni. Nak sebut, kita sebut bab faraid. Kita cerita bab selepas kematian, itu hal keluarga kita yang hidup. Kita dalam kubur tu lagu mana? Kita dalam kubur tu lagu mana? Tuan macam Allah Subhanahu Wa Taala. Adakah anak akan cakna lagi pada kita? Ya, mungkin buat tahlil 3 malam. Itulah. Selebihnya doalah. Dan sekarang kita berada seorang-seorang dalam kubur tuan macam Allah, apa yang kita dapat? Fa innaka mayitun, saya tuan-tuan akan jadi mayat, mati satu masa nanti. Rumah yang besar tuan-tuan duduk, bilik yang mewah dengan macam-macam ada dalam bilik, facility semua kita tinggal belakang. Duduklah rumah paling besar, istana paling besar, harta paling banyak, semua tinggal belakang, tak ada bawa satu sil pun. Itu yang menyebabkan sana Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhu, khalifah Islam yang agung, ketika mana dia nak mati, nak meninggal dunia, ni khalifah sahabat Rasulullah, katibul wahy, penulis wahyu Nabi sallallahu alaihi wasallam, waktu nak meninggal dunia, dia suruh pegawai-pegawai dia letakkan dia atas lantai. Dia duduk atas katil, letak atas lantai, letakkan pipi aku ni atas lantai tu katil, letak situ. Maka kata pegawai dia, kenapa wahai Amirul Mukminin kamu buat macam ni? Sebab dia kata, aku risau dengan ayat Allah Subhanahu wa taala yang Allah menyebut, kalau Allah dah bagi semua atas muka dunia ni nikmat, takut tak ada ke akhirat nanti. Maka aku risau Allah takkan sediakan bagiku di akhirat dengan nikmat yang lebih baik pada dunia ini, maka letakkan aku atas lantai. Punya dia merendah diri, sedangkan para sahabat kita kenal ibadat macam mana, baca Quran macam mana, sedekah macam mana, luar biasa para sahabat Nabi. Sehingga kata Rasulullah, ashabi kan nujum min ayyi muqtadaitum ihtadaitum, sahabatku ibarat bintang di langit, yang mana kamu petik untuk jadi petunjuk akan jadi petunjuk kepada kamu. Tapi sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Sayyidina Abu Hurairah yang pernah kita baca manaqib dia, beristighfar kepada Allah alfa marrah fi kulli yaumin, 1000 kali sehari. Saya yang sebut ni macam kadang-kadang kita malu, tukang sebut, kita istighfar 3 kali pun kita rasa berat dah. Kata Sayyidina Abu Hurairah, aku beristighfar kepada Allah 1000 kali sehari. Ada riwayat mengatakan, aku istighfar kepada Allah sebanyak mana dosa aku buat setiap hari. Sahabat Nabi bukan buat dosa macam kita tuan-tuan. Kita berada pada marhalah akhir zaman. Marhalah nak tengok TV senang, nak tengok maksiat senang, nak tengok benda baik senang, semua senang belaka. Akhirat nanti hadirin mati Allah, Allah persoal pada kita. Sehingga satu ketika Nabi keluar makan, Nabi tengah lapar. Lapar, kat rumah Nabi tak ada makanan. Rumah kita stok untuk PKP akan datang, ada dah. Allah Subhanahu taala. Jaga-jaga sikit varian, 2 varian baru dah masuk daripada China. Mari sekali lagi. Ini sangat menebahkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Keluar daripada rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam lapar, bertemu Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar pun lapar juga. Bertemu Sayyidina Umar, Sayyidina Umar lapar juga. Tiga-tiga yang mulia ini lapar. Akhir pergi ke rumah sahabat Ansar yang kaya, ada harta, dia jamu pada Nabi, buah rutab yang muda, buah rutab sedap, rutab. Rutaban dan yang kita makan buah kurma tu, yang muda tu. Dihidangkan makanan kepada Nabi, Nabi menangis kepada Allah Subhanahu wa taala. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, ni makanan depan mata dah ni, menangis buat apa lagi? Dia kata, setiap apa nikmat yang kita dapat, Allah akan tanya ke akhirat nanti. Menyebabkan Nabi menangis, itu Nabi tuan-tuan. Ghafarallahu lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhar. Allah ampun dah dosa Nabi yang dulu yang kemudian. Bagaimana kita yang makan setiap hari minum air seteguk dua teguk, tak pernah kita rasa benda tu akan dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala, patut kita risau. Maka Sayyidina Jibril menyebut kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Aish ma syi'ta, hiduplah ikut suka kamu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fa innaka mayyitun."